Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan saya lagi di channel Firdaus Ishak. Saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja menyinggah ke channel ni. Okey, alhamdulillah hari ini saya diberi sedikit rezeki dari sudut masa dan peluang untuk saya kongsikan kepada anda tentang kereta Pro 2 Myvi. Okey, yang mana kereta Pro 2 Myvi yang menggunakan enjin kod K3 ataupun 3XZ, kita boleh gunakan cara ni eh. So kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. So tanpa berlengah lagi, jom kita teruskan dengan kerja kita. Sebelum tu kita layan intro ni dulu. Jom. Untuk video kali ni kita ada sistem air. So kita akan tukar complete set. Okey, hose untuk bahagian ini, bahagian bawah. Yang pendek ni bahagian atas. Ini bahagian atas. T-pipe besi dan apa, pipe bypass hose. Okey, so terus tukar satu set. Dan juga kita akan tukar dia punya sekali jalan thermostat. Okey, thermostat. So kita akan lakukan kerja. Inilah dia. Kerjanya kira agak mudah lah. Kita akan keluar seketul-seketul macam tu. Sebab dia bukan macam contoh lah. Bukan bahagian T-joint saja yang dia tukar. Dia terus tukar satu bahagian tu, satu set hose. Jadi senang. Kita buka atas, klip atas sini. Kita buka klip di sini. Kita terus buka klip yang dekat sini. Kita dah boleh terus keluar bahagian atas. Empat. Satu, dua, tiga, empat. Empat bahagian terus. Lepas tu hose bawah ni memang satu. So terus lima terus keluar. Okay. So kita akan buka dululah. Sekarang klip untuk bahagian pipe kita dah buka. Okey, ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okey, ada 5 klip kita dah siap buka. So sini satu. Satu dekat head sini, 2 bypass punya, 3 sini. Lepas tu pipe untuk bawah kat thermostat sini. Yang keempat, yang kelima dekat radiator pada bahagian bawah. Okey, so kita buka pada bahagian atas ni dulu. Dekat bahagian radiator bahagian atas. Sini satu, sini dua. Okey. So yang dekat bahagian T dia ni, T joint ni kita tak perlu buka sebab kita nak keluarkan terus. Okey, lepas tu yang ini. Jadi kita dah boleh tanggalkan, kita dah boleh keluarkan seketul terus untuk bahagian atas. Tapi sebelum kita keluarkan bahagian atas, kita cabut bahagian bawah punya hose dulu. Bahagian atas ni dengan bahagian bawah. Okay. Okay. Ni hose bahagian bawah. Rasanya dia pasang terbalik ni sebab tu hosenya buat macam ni jadinya. Sepatutnya ni mungkin ini sebelah bawah. Patutnya macam ni. Dia terbalik. Okey. Nah. Okay, lepas tu ni bahagian atas dia akan keluar seketul terus. Seketul terus. Okey. Macam ni. Okey, alright. So, kita akan pasang pipe yang baru. Okey. T ni kita akan joinkan dengan bypass. Dekat bahagian T ni kita tak perlu letak gam sebab dia pipe baru. So kalau macam saya tak akan pakai gam. Okay, pipe baru dia terus grip. Cantik. Okey, lepas tu bahagian atas ni. Okey.
Sudah. Lagi, okey tu. Okey, so kita akan pasang terus macam inilah. Betul terus macam ni. Korang pasang ni klip-klip ni, korang ambil pada pipe yang lama. Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Okey, 6. So ni kita pasang dulu klip sini 3 ni. Nah, nanti yang bahagian dekat pada radiator head ni sekejap lagi saya tunjukkanlah, sebab kita akan ada letak gam. Okey, so saya setelkan pipe ni dulu. Okey, sekarang hose dia punya klip semua kita dah pasang eh. Ha. Sebab apa kita tak ada letak gam? Sebab ni pipe ni satu pipe getah baru. Dengan pipe besi ni juga baru. So dia memang grip terus, memang cantik ah. Tapi untuk bahagian radiator head dua ni kena letak gam. Okey. So sekarang dah siap macam ni, kita nak pasang dekat kereta lah. Okey, sekarang kita tengah dalam proses letak gam. Ni safety lah, kalau kata tak letak gam takut bocor kan. Sebab barang-barang ni barang lama. Kalau yang ini barang baru. InsyaAllah lah, biasanya barang baru ni dia tak bocor. Tapi kalau bocor juga memang kena letak gam lah. Tapi potensi untuk bocor tu sangat nipis lah. Okay, right. Satu lagi bahagian, ada tiga bahagian. Belakang ni dia agak selit wire tu. Okay, sekarang gam dah letak 1, 2, 3 tu. Mana ni? Tak nampak sangat lah. Okay, ha, 3 ni. So kita akan pasang hose. Pasang hose. Okay, hose atas. Belakang boleh tak? Boleh lah, boleh. Okay. Okay dah, raya. Oh ni macam ganggu ni. Okay, tak apa, hose ni nanti kita terpaksa letak belah ni kan. Sekarang dia tertekan gini, kena letak kat luar lah. Okay, nah ni dia klip. Okay, dah dua. Last satu lagi. Ini tak apa-apa nak nampak eh. Dah. Okay, alright. Tengok. Ini nampak dalam tu. Okay, sekarang kita dah settle hose atas ni. 3 hose termasuk yang besi ni, 4 hose settle. Yang ini tadi pun kita dah betulkan. Sekarang kita tinggal pasang hose yang bawah. Dia thermostat ni cover pergi ke bawah. Tapi kita kena buka thermostat. So saya dah siap buka untuk cover thermostat ni.
kita kasih tukar termostat dulu. Okay, right. So kita akan tukar termostat yang baru. Dalam pada masa yang sama, kita akan gosok ni pakai brush, sihkan dulu. Lepas tu kita cuci. Baru kita pasang balik termostat. Dan pastikan sebelum pasang termostat ni, termostat ni kita uji. Ni termostat baru kita dah siap uji. Kita dah siap uji. Kita pasang termostat, cuci, kita pasang, baru kita pasang hose. Okey, sekarang kita dah siap cuci cover termostat. Cuci bersih. Okey. Lepas tu dekat bahagian head ni untuk kita pasang termostat pun kita dah bersihkan. Okey. Kita dah bersihkan. Sekarang apa yang kita kena buat? Kita akan letak gam keliling-keliling ni dan kita akan pasang termostat. Letak gam keliling sini. Macam kabu je. Okey. Dah settle. Lepas tu kita letak termostat yang baru. Ini kita letak gam lagi sikit pada o-ring dia. Ini safety ya, supaya kalau kata kat bahagian head tu ada lekuk-lekuk, jadi gam ni dapat tutup lubang-lubang tu lah. Okay, bila korang dah sapu semua gam, korang dah boleh pasang. Okay, sekarang kita dah siap pasang cover termostat. Termostat pun dah pasang. Dan sekarang juga kita dah letak gam. Tengok tu. Okay, apa yang kita nak buat? Kita pasang hose bawah. Hose bawah untuk bahagian bawah tu kita dah siap pasang. Tinggal nak clipkan dia je. Gam pun kita dah letak. Ingat, kita kena letak gam. Untuk bahagian yang lama kita kena letak gam. Okay, sini kita dah letak gam. Tinggal masuk. Yeah. Okay, alright. So tinggal clip atas, clip yang bawah. Lepas tu kita dah boleh pasang spare tank air. Kat atas ni ada satu spare tank kan, spare tank air. Kita dah boleh pasang. Lepas tu ni jangan lupa tutup kat bahagian bawah. Tutup untuk kita isi air. Okay, so sekejap lagi kita isi air. Sekarang air kita dah isi. Hose semua kita dah siap pasang. Spare tank kita dah siap pasang. Tinggal nanti kita kena tambah sikit lah air. Kita dah kurang. Kat bahagian bawah sana ada mana? Tu bawah sana tu. Itu cook dia tu kita dah ikat. So air dah tak keluar. Sekarang apa yang kita kena buat? Kita kena buat macam ni lah. Botol ni tu tonggingkan macam ni. Tunggulah sampai kipas ni berpusing dengan sendirinya. Sebab dia auto kan. Okay, so tunggu sampai dia berpusing. Kalau nak buat sampai 2 kali berpusing pun tak kisah. So kalau dia dah berpusing, pastikan hose bawah panas. Kalau hose atas je yang panas, hose bawah ni sejuk. Maksudnya termostat yang kita pasang tadi tu ada masalah. So pastikan dua-dua hose ni panas. Kalau dia sama panas, kipas pun berpusing, settle masalah. So itu saja. Pastikan juga
Untuk suhu dekat bahagian meter sana, tengok jangan sampai dia high temperature lah. Okey. Alhamdulillah, selesai sudah kerja kita. Kita tukar ke semua hos air untuk peroduan MyBe, daripada hos atas, hos bawah, bypass hos, hos besi. So semua kita tukar, dan termasuk sekali kita tukar thermostat. So secara ringkas macam itulah kerja yang kita lakukan. So kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga komen di ruang bawah untuk penambahbaikan diri saya dan juga video yang akan datang. Share kepada rakan-rakan anda jika korang rasa video ni bermanfaat. Tak rugi pun kita kongsi ilmu sama-sama. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap untuk video kali ini. Bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum. Alright.